Kau segera recording, kau jadikan konten. Nanti kau buat intronya 30 detik. Saksikan anak Medan nge-review kontenku Anissa. Dia terbuka untuk kau itu. Ini nama kau kan? Bilang dulu ini nama kau kan? Weh Risa! Iya bilang dulu. Bilang dulu. Ini konten kau kan? Mana si Anissa ini? Iya bang. Mantap. Aku terangkan dulu ini. Biar terbuka utuh-utuh kau. Kau screen recording. Biar ada konten kau besok. Kau hashtag anak Medan. Biar datang aku nge-like dan komen. Biar ku tinggalkan jejakku di sana. Ku tunggu besok konten ini. Lapet. Sekarang kau bahas. Bang, aku udah lulus iklan Instream. Tapi kenapa dodolku gak ada? Oke, iklan Instream itu ditempatkan di VOD ya. Ingat, iklan Instream itu ditempatkan di VOD. VOD kau 28 detik. 59 detik. 4 detik. Bagaimana caranya iklan nempel ke sini ya? Aku tuh bingung ya. Siapa sih guru kau yang kau ikuti selama ini? Macam mana ini loh kakak Anissa. Ya Allah Tuhan. Betulnya kau lulus iklan Instream kak. Andaikan aku admin iklan Instream kau, ku batalkan iklan Instream kau. Bagaimana mungkin iklan Instream seperti ini kakak? Tanpa judul itu pasti live. Mau peran apapun bisa. Waterboom WRB. Bukan ngonten kau kakak. Kau gak ngonten kalau kayak gini. Ada musik. Mungkinkah dimasukkan iklan? Mungkinkah dimasukkan iklan 32 detik? Seperti inikah konten menurutmu? Aku gak yakin. Bohong kau, bohong. Gak mungkin kau lulus iklan Instream. Gak mungkin. Impossible, gak mungkin. Andaikan aku pegawai Meta, Kupecat. Siapalah guru kau Anissa? Welcome to my blog. Kubatalkan monet kau di bagian Instream kalau aku pemilik saham ataupun admin Meta. Ada berulang 30 detik dimasukkan VOD. Enggak ada itu Elisa, bohong itu. Enggak ada itu, enggak lulus itu, enggak ada itu. Orang video dia enggak bermukmus. Mana mungkin kau lulus? Enggak mungkin kau lulus. Tengok Leni ha, bikin video kayak gini pun dibikinnya lagu Jawa. Sejak kapan pula ada lagu bisa dimonet, ditempelkan iklan? Ngadi-ngadi kau. Makanya kau jangan ngeluh iklan kau enggak ada. Enggak lulus kau, enggak mungkin kau lulus. Buktikan sama aku. Monet kau di atas enggak, Instream kau di atas apa di bawah? Mana ada kau lulus ini? Bohong. Tahu enggak sih kalian konten itu apa, weh? Buket. 3 menit. Udah duit kau banyak. Nempel lah iklan sama kau di bawah. Di bawah nempel. Ini video contoh. Video tirulah. Nempel di bawah. Lewat satu. Lalu di belakang ada iklan. Udah kan? Nampaklah duitnya. Sekali seminggu kau upgrade lah. Walaupun otik-otik. Ini Hendra. Aku pecat dia. Aku batalkan muridnya. Ngadi-ngadi itu. Aku ganti nama kau Aritra. Baru kau. Aku tengok. Emang kau udah monet? Siapa tadi nanya itu? Udah. Siapa tadi nanya itu? Ana, udah ditanya itu. Udah monet Instream sama Real Bang 3 minggu yang lalu. Tapi iklannya gak nempel. Dari mana kau tahu iklannya gak nempel? Anissa, dari mana kau tahu iklannya gak nempel? Kau tonton gak dari Facebook sendiri atau Facebook orang lain? Aku makanya kalau orang tiga kata gak mau aku review dia. Rudut. Sahro Mas Devana
Sahro Mas Dewana Butah Suhut. Ah, pusing aku dengan nama orang ini. Orang ini suka kali buatnya hidupnya sulit. Makanya hidup kalian selalu sulit. Apa dari kata aku udah hilang kan? Sahro Mas Dewana Maci. Allah ilhoyoloh. Mas, apa kan udah hilang kan? Mas Dewana Hutasuhut. Hutasuhut. Mas, apa? Kayak mana aku bilang namanya ini? Sahro, kau udah lulus iklan Instream, udah berapa minggu, udah berapa bulan? Jawab. Iya, Sahro, dijawabnya. Berapa bulan kau lulus iklan Instream? Jawab dulu sebelum ku jawab pertanyaanmu. Facebookmu udah depan mataku. Udah mau 3 bulan, toh. Lalu yang kupertanyakan, kau tidak punya rincian penghasilan dolarnya? Iya. Mana? Iya bilang. Apa dulu mau kau tanya? Kau udah 3 bulan lulus iklan Instream, tapi dolarmu gak kelihatan. Seperti itukah? Penghasilan nol. Udah 3 bulan. Udah 3 bulan. Begini, Sahro. Kau punya kau berapa per berapa hari, per berapa minggu diupload dolar kau? Per berapa hari, per berapa minggu? Karena itu silih berganti ya. Jadi misalnya penghasilan kita itu, kalau dia diupgrade per 3 hari, maka 3 hari setelah itu dia berubah, bisa naik, bisa turun, tergantung berapa dolar, berapa views yang kita dapat kurun waktu 3 hari terakhir, kurun waktu berapa hari terakhir yang pengupgradean terakhir. Epa, semua di dunia ini mau EPP. 3 minggu terakhir enggak ada lagi hasilnya itu. Pertanyaanku, menu monet iklan Instream kau masih berada di titik di menu atas apa di menu bawah? Karena jika kau di menu bawah berarti kau dismonet, maka penghasilan rincian akan dihapuskan. Jawab. Iya Sahro, kau tengok dulu. Buka dulu sekarang lihat dashboard. Lihat dashboard, klik monetisasi. Lihat mana yang di atas, mana yang di bawah. Oke. Masih tetap di atas, cuman 1 minggu terakhir kau enggak di-upgrade. 1 minggu terakhir kau gak di-upgrade. 1 minggu terakhir kau gak di-upgrade. Hai, assalamualaikum. Mari makan guys. Ini antara. Aku cek dulu video kau ya, Mas Ro. Guys, assalamualaikum. Mari makan. Ini Mama Rania. Makan siang. Maafkan ya guys. Kayaknya untuk beberapa hari ke depan PO-nya Mama Rania itu. Kau dismonet, Mas Ro. Karena lagi kurang semangat untuk editin video. Kau dismonet. Mau 2 minggu enggak ada yang nempel dan hasilnya 0,0 ya. Terus. Kau dismonet, enggak ada titik iklanmu. Enggak ada iklanmu. Oke, okay, is okay kalau iklan tuh enggak lewat enggak apa-apa. Yang penting dia ada nempel di bawah dan memiliki titik kuning. Biasanya titik kuning itu selalu ditempelkan terakhir. Satu ya. Satu. Aku lihat video kau satu ya. OTW belanja tidak sesuai dengan rencana. OTW belanja dan semua tidak sesuai yang direncanakan. Setelah 10 detik itu ada titik kuning ya, Mas Ro. Sahro. Setelah 10 detik itu ada titik kuning ya, Mas Ro. Tengok. Ya udah aku terangin ya, mungkin mata kau katarak ya. Enggak ada. Kau dismonet, Mas Ro. Mas Ro lagi. Ah, lupa kali aku namanya. Sahro, kau dismonet loh. Mungkin kau dismonet seminggu lalu, tapi kau tidak mengetahui. Aku udah yakin kau dismonet. Sebenarnya gininya itu, Mas Ro, biar aku kasih masukan untuk kalian semua. Punya aku di bawah monetisasi iklan Instagramnya. Iya, kalau nggak dismonet berarti belum lulus. Kalau dia udah pernah lulus iklan, tiba-tiba jatuh ke bawah, turun ke bawah, berarti dia dismonet. Kalau dia belum
belum pernah lulus berarti dia belum lulus iklan ini, sesimpel itu.